ni Allah Ta'ala tak kenal ni. Rasanya orang mulut banyak, kecek. Kan orang tu kata, orang ni kata, gotu, goni, gotu, goni. Nah, semolek-moleknya, kita jadi duduk dia, sudah. Yang duduk mulut banyak sangat. Wa idha'atal mal. Dan, apa? Bazir harta benda, gunung harta benda dengan tak tentu jalan. Wa kathrata soal dan banyak soalan. Ataupun banyak minta. Jalan belakang ni. Nah. Umat Islam mesti bersatu dalam hal urusan agama. Yakni tidak mengambil perkara khilafiah dan pendapat ulama gotu gani-gani dan kumpulan menjadi punca perbalahan. Nah. Sehingga mereka sanggup berpecah belah dan bunuh-membunuh. Orang Islam diibarat sebagai satu badai seperti bina'i yang kukuh. Lepas tu ingat, syaitan bersama dengan orang terpencil. Orang pasang klik, tua. Tak sedih duduk sekali dengan orang ramah. Dan suka hidup seorang diri. Tidak suka hidup berjamaah. Ni syaitan, dia selalunya nak pasang itu. Seteru Islam sentiasa mengatur gerak ke supaya Islam dan umat Islam hancur. Bermula dari keluarga sampai ke tahap negara. Nah, daripada keluarga, pasang laki, bini. Jalan belakang tu. Syaitan belakang dan nafsu belakang tu. Mari jadi baloh. Kadang-kadang buku tak ada besar mana ni. Buku hais gelah. Jadi baloh laki bini. Ha tu. Sampai ke tahap negara. Dah pecah belah. Orang jadi hancur belakang dalam negara. Tak boleh sesatu. Dan tu. Arti katanya. Satu bala yang besar. Walaupun bala kita tengok sekali. Orang peher katanya. Air boh. Paipibat gotu goni gotu goni perai. Tapi tak boleh satu tu adalah satu bandar yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini sudi saya baca kepada kita sikit sebanyak isi-isi yang dipetik daripada khutbah Arafah yang disampaikan oleh khatib kemarin di Padang Arafah. Maka saya tulis sikit-sikit untuk jadikan sebagai panduan dan sebagai peringatan kepada kita. Alhamdulillah, dia sebut di dalam khutbahnya ni, saya pun tak ada cek tengok bahasa saya tulis ni, sebab saya tulis sok-sok. Ya khutbah saya tulis. Maka tubik macam ni. Taat kepada Allah sebab menjadi sebab kejayaan. Lepas tu jagalah batasan hukum hakam, mesti jaga baik-baik. Jangan melanggar sama sekali perintah Allah, perintah Rasul dan pemimpin. Ahli tauhid adalah ahli yang akan mendapat hidayah petunjuk kebahagiaan di dunia dan syurga di akhirat. Allah menjamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya yang menyampai ajari Allah, menegak tauhid, menjalani tugas dan tanggungjawab sama ada fardu dan sunat, termasuknya mengerjakan ibadat haji. Islam iqrar rukunnya yang lima, iaitu rukun Islam lima perkara. Rukun iman ni perkara dan rukun ihsan adalah rukun ibadat dengan sebaik-baiknya, seolah-olah seorang hamba itu melihat Allah. Tetapi kalau sekiranya dia tidak melihat Allah, Allah tetap melihatnya. Nabi SAW pernah berkhutbah di hari Arafah yang ada di dalam hadis sahih Al-Bukhari nombor 1739 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW berkhutbah pada hari yang Nabi bangun dihadapi orang ramai. Nabi sebut katanya, ya ayuhan nas, ayu yaumin hadha. Hei manusia, hari ni hari apa? Qalu yaumun haram. Sahabat pakat jawab katanya, ini dah hari haram. Iaitunya hari yang haram kita membunuh, menceroboh, dah baloh, kelahi dan sebagainya.
Nabi tanya lagi. Jadi saya rekah dah. Nak ayat katanya Nabi sebutnya in fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaykum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha. Sesungguhnya darah kamu, harta benda kamu, kehormatan diri kamu adalah haram ke atas kamu, menceroboh. Maknanya nak gila mat sengkanlekan tak leh. Seperti mana haramnya pada hari ini, hari kamu ini, di tempat kamu ini, di bulan kamu ini. Nabi akhir sekali Nabi sebut Allahumma hal ballagtu, Allahumma hal ballagtu, serta Nabi akak jari telunjuk. Nabi sebut katanya wahai Allah, jadilah saksi bahawa aku sudah pun sampai dah ajaranmu kepada umatku. Nabi bersaya lagi falyuballigh asyahidul ghaiba, hendaklah orang yang datang pada hari ini duduk di hadapan aku, sampailah kepada orang yang tak mari. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan kamu kembali klik jadi kafir semula selepas daripada aku mati, yang menyebabkan kamu akan bunuh-membunuh di antara satu sama lain. Lepas tu dia sebut lagi, berlainan bahasa dan kulit orang Islam bukan menjadi punca perbalahan dan perselisihan. Dia sebut dalil wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Sebut lagi sebagai dalil juga Nabi SAW menyebut innallaha yarda lakum thalathan wa yasqatu lakum thalathan. Allah Ta'ala redha kamu tiga perkara dan marah murka tiga perkara. Yarda lakum an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum. Allah Ta'ala redha kepada kamu semua, iaitunya kamu beribadat kepadanya tidak bersyirik sesuatu pun, kamu berpegang teguh dengan ajaran Allah semua, dan hendaklah kamu pakat nasihat menasihati kepada orang yang Allah latih menjadi ketua di kalangan kamu. Hendaklah kamu pakat-pakat kecek nasihat, tunjuk ajar dia pemimpin, tunjuk jalan kepada pengikut. Pengikut pula kalau nampak katanya pemimpin nampak glewing tak kena ataupun menyalahi hukum Allah, pakat-pakat nasihat, jangan baloh, jangan duk kata pergi mari. Wa yaskhatu lakum qila wa qal wa idha'atal mal wa kathratas su'al. Dan Allah murka kamu ni duk sebut qila, ada orang duk royak, ada orang duk royak, siapa royak tak tahu lah. Nah tu jadi kalau bahasa kampung mudah-mudah biasanya orang mulut banyak ni Allah Ta'ala tak kena ni. Biasanya orang mulut banyak kecek, kan orang tu kata, orang ni kata, gotu, goni, gotu, goni. Nah, semolek-moleknya kita jadi duduk dia sudah, yang duduk mulut banyak sangat. Wa idha'atal mal, dan apa, bazir harta benda, gunung harta benda dengan tak tentu jalan. Wa kathratas su'al, dan banyak soalan ataupun banyak mitok jalan belakang ni. Nah, umat Islam mesti bersatu dalam hal urusan agama, yakni tidak mengambil perkara khilafiah dan pendapat ulama gotu gani-gani dan kumpulan menjadi punca perbalahan. Nah, sehingga mereka sanggup berpecah belah dan bunuh-membunuh. Orang Islam diibarat sebagai satu badan seperti bina'i yang kukuh. Lepas tu ingat, syaitan bersama dengan orang terpencil, orang pasang pelik, tua, tak sedia duduk sekali dengan orang ramai, dan suka hidup seorang diri, tidak suka hidup berjamaah. Ni syaitan dia selalunya nak pasal itu. Seteru Islam sentiasa mengatur gerak ke supaya Islam dan umat Islam hancur. Bermula dari keluarga sampai ke tahap negara. Nah, daripada keluarga pasal laki bini jalan belaka tu. Syaitan belaka dan nafsu belaka tu. Mari jadi baloh, kadang-kadang buku tak ada besar mana ni. Buku hais gelah jadi baloh laki bini. Nah tu. Sampai ke tahap negara dah pecah belah. Orang jadi hancur belaka dalam negara tak boleh sesatu. Itu arti katanya satu bala yang besar, walaupun bala kita tengok sekali tu orang pehel katanya ai boh pai pibat gotu goni pagar, tapi tak boleh sesatu tu adalah satu bala yang besar. Marilah umat Islam taat kepada Allah, Rasul dan pemimpin yang menegak keadilan. Jika berlaku perselisihan, hendaklah kembali kepada kitabullah
dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyuruh Allah menyuruh supaya kita baik akhlak, lemah lembut sesama Islam, tidak kasar dan bengih. Sebab Allah ayat di dalam Al-Quran, fatafshalu wa tadhhabari hukum, maka kamu akan gagal. Gagal artinya mai prosop paham sampai. Wa tadhhabari hukum, dan udara ataupun apa banyakat ของ ความ เป็น พี่ น้อง dia akan retak, akan punuh. Kalau dia jadi pesaing kasar dan sebagainya. Syariat Islam menyuruh supaya kita menjalani apa sahaja yang baik dan elok yang ada di dalam perintah Allah dan Rasulnya. Bermula dari hati yang bersih. Nah, nitok jadi semua orang pakai hati bersih belaka, baik dengan keluarga, sambung silaturrahim dan hormat menghormati. Nah, pakai doa gimari di antara orang-orang Islam. Dalil Nabi sebut, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Saya berasa katanya sebut hadis ni mudah, tapi nak amal payah. Nah, ini saya tambah ni. Sebut mudah, ceramah mudah, khutbah mudah, tapi bawa nak amal payah. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia kasih kepada saudaranya seperti dia kasih ataupun lebih daripada dia kasih kepada diri dia sendiri lagi. Satu hadis dari dalam Sahih Al-Bukhari 7144. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'il muslim fi ma ahabba wa kariha." Wajib atas seorang muslim dengar dan taat. Ini penting ni. Nah. Pada perkara yang dia kena dan dia tak kena. Hak dia kasih ataupun dia tak kasih benda tu, tapi dia jadi perintah Allah, perintah Rasul dan pemimpin kata lagu mana, maka dia kena taat, kena dengar dan kena patuh. Malam yu'mar bi maksiyah, selama mana dia tidak disuruh dalam hal maksiat. Fa idza umira bi maksiyatin fala sam'a wala ta'ah. Bila seseorang itu disuruh, diperintah hal maksiat, maka tidak wajib dia dengar dan tidak wajib dia taat. Setiap muslim mesti jauhi dari punca dan perkara yang menyebabkan berlakunya perpecahan. Saya duduk dengar dalam 20 minit lebih. Dia duduk nenha kesatuan umat. Tak siwa jadi berpecah belah. Sama ada perpecahan kecil sampai kepada perkara besar, menjauhi dari segala maksiat dan durhaka bagi setiap orang muslim. Jangan membuat fitnah dan menyucuh api perpecahan. Nabi ada pesan dalam hadis dia dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yassiru wa la tu'assiru, hendaklah kamu mudah, jangan kamu payah. Wa basyiru wa la tunaffiru, hendaklah kamu boleh jadi suka, gembira, rapat, mesra, kasih. Wa la tunaffiru, jangan kamu guna dasar pasal nak pelari orang. Ha, nak pelari-pelari lagi mana? Maknanya tak siu jadi orang masuk dekat. Ada gapo-gapo guna kasar, sokmo kecek bengih, sokmo gapo-gapo pasal nampak gotu nampak benda tak molek. Ha, tu jangan melarikan orang. Tu dah saya ayat tanya, jangan pelari. Nah, jangan pelarikan orang. Ni hadis ada di dalam Sahih Al-Bukhari nombor 99. Lagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta Muaz dan Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma ke negeri Yaman. Nabi pesan kepada dua-dua orang ni, yassira wa la tu'assira. Mung dua-dua orang ni apabila sapa di negeri Yaman, menggunakanlah dasar mudah, jangan payah. Wa basyira wa la tunaffira. Beri berita gembira kepada orang. Wa jadi deng, tarik orang, jangan pelari orang. Wa tatawa'a wa la takhtalifa. Hendaklah kamu jadi nampak suka rela, nak buat, nak khidmat, nak tolong, nak apa. Jangan kamu menyalahi. Jangan jadi sebab mungkin duduk situ, orang pecah belah dengan sebab mung. Lepas tu, mengikut satu perkara yang betul lebih baik dari berada di dalam satu kebatilan yang membawa kepada buruknya hidup dunia sampai ke akhirat. Ini pesan ni. Nah, saya cari dalil tak temu, tapi dia sebut di dalam khutbah dia, mengikut satu perkara yang betul
lebih baik dari berada di dalam satu kebatilan. Tak sih jadi orang ni duduk di atas perkara yang tak betul, batin. Nah, sebab dia kesal dalam hidup ni, dunia sampai akhirat. Sesiapa yang meninggal satu keburukan kerana Allah, maka Allah akan ganti kepadanya yang lebih baik dari itu. Nabi menyuruh para sahabat melakukan ibadat haji dengan tenang jiwa, sebagaimana dalil Nabi sebut dah. Hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ni ada di dalam Sahih Al-Bukhari juga, nombor 1971. Nabi riwayat katanya, ayyuhan nas alaikum bisakinah. Hendak, hei manusia, hendaklah kamu bertenang. Maknanya buat haji semua tiap-tiap kali jangan rasa duk tolak, duk perak, gaduh gatu, gaduh gani dan sebagainya. Fa innal birra laisa bil idha'. Sesungguhnya kebaikan itu bukanlah buat sesekara dengan cepat ataupun duk tolak menolak. Okey. Ini Nabi pesan kepada sahabat kita sekarang ni pun lagu itulah juga. Kita kiyah daripada hak Nabi pesan kepada orang ramai, jangan pasal duk menolak, jangan pasal duk pasal nampak gaduh, gogeng-gogeng-gogeng. Supo juga dalam sangkum kita ni, kalau kita duk gogeng-gogeng banyak doa, dia akan retak, akan punuh, akan hancur. Nah, marilah kita pakat menjadi lemah lembut, baik dan sebagainya. Dah. Akhir sekali, tamat tempat ini iaitunya tempat Arafah adalah tempat mulia. Diampun dosa orang-orang yang membuat kebaikan. Maka marilah kita berdoa supaya kita dilepaskan dari api neraka. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita dan umat Islam seluruh dunia. Itulah lebih kurang eh. Kalau dia siapa tak ada dengar khutbah Arafah di padang Arafah kemarin, maka inilah sebagai sikit sebanyak apa yang saya colek, apa isi yang disampaikan kemarin. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hak penting sekalinya, marilah kita bersatu, jangan kita berpecah belah, dan kita kena taat kepada Allah, Rasul dan pemimpin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.